Bener. Waktu kecil nih, Babe tuh senang berenang di sungai. Terus ke sawah. Ya, buat mandiin kerbau. Ah, pokoknya seru, Yan. Kalau berenang di sungai, rasanya gimana, Be? Kalau berenang di sungai itu beda banget dah. Di situ tuh ada arus airnya. Jadi, waktu kita berenang harus lebih kuat tenaganya. Oh, jadi Babe teh jago berenang gitu? Wah, pastinya, Neng Nisa. Wah, boleh juga tuh. Kapan-kapan kita berenang di sungai. Ajarin ya, Be. Tenang, bisa diatur. Asik! Terus, waktu kecil Babe main apa lagi? Wah, banyak banget, Neng. Nih, salah satunya aja ya. Babe suka ke hutan. Ke hutan? Lah iyalah, ke hutan. Dulu kan masih banyak hutan. Nggak takut, Be. Kenapa takut? Anak laki mah harus berani, Yan. Kan Babe juga belajar silat dari kecil. Wah, coba, Be. Kayak gimana silatnya? Nih, Babe peragain. Wah, hebat, Babe. Keren, Be. Wayan mau dong diajarin gerakan silatnya. Ah, yang bener, nih. Iya, Be. Ya, boleh aja. Tapi latihannya harus disiplin, ya. Siap, Be. Kapan kita mulai, Be? Ya, nanti deh Babe kasih tahu kapan bisanya. Nisa mau juga, Be, ikut belajar silat. Bener ya, Be? Insya Allah. Ya udah, kita pamit ya, Be. Oke deh, tunggu kabar dari Babe ya. Siap, Be. Hobi pahalai hukum kambreng. Ya, kok aku yang jaga duluan sih? Ya udah, terima aja sih, Chan. Ntar juga gantian. Ayo, kamu tutup mata. Satu, dua, tiga. Udah belum? Belum, atuh, Chan. Baru juga hitungan ketiga. Buruan dong. Empat, lima, enam. Udah kan? Kau hitung belum sampai 10, sudah banyak tanya-tanya terus. Hitung lagi sudah. Ih, lama banget sih. 9, 10. Udah ya, pokoknya aku langsung cari nih. Pada sembunyi di mana ya mereka? Heran, kok di semak-semak ini gak ada satupun yang sembunyi? Aduh, cari kesana kemari kok gak ada ya? Kan aku capek dan haus jadinya. Mending aku beli minum aja dulu. Nanti cari mereka lagi. Kemana ini Chandra? Tahu nih, jaga pos kok malah dia sendiri yang sembunyi. So, jadi bagaimana ini? Kita tunggu Chandra kah? Iya, tunggu aja. Itu dia, Chandra. Ya elah, Chan. Dari mana aja sih kamu? Ya habis. Kalian sembunyinya jauh banget sih. Aku cari gak ketemu. Yah, cari teruslah sampai dapat. Lagian, kita gak jauh kok sembunyinya. Gak mungkin. Aku tuh sembunyi di balik gazebo, tahu? Gampang banget padahal ya. Lalu tadi Chandra pergi kemana? Aku capek cari kalian. Jadi haus. Terus aku ke warung Kak Dewi deh. Beli es sirup ini. Dasar Chandra. Kamu teh jajan melulu. Udah mulai nabung belum? Ha?
Oh iya, nabung. Mana bisa? Aku kan harus jajan. Harus jajan? Nggak kebalik tuh. Harus nabung kali, Chan. Maksudku, aku sukanya jajan. Jadi susah deh buat nabung. Jangan boros atuh, Chan. Iya sih. Chandra, kok ingat kah? Siapa yang tabungannya paling banyak dapat hadiah es krim. Oh, iya ya. Dan harus ada keinginan juga. Hasil tabungan itu nanti buat apa? Pasti kamu jadi semangat deh. Emang Nisa nabung buat apa? Kalau Nisa mah pengen beliin Teh Dewi kerudung baru yang warna pink. Kalau Martha sudah pikir, nanti mau belikan Mama hiasan rambut. Mama pasti senang. Kalau kamu, Yan? Aku sebenarnya sih pengen beli mainan baru. Tapi pengen kasih Bunda tanaman juga. Bundaku kan seneng banget punya banyak tanaman. Kalau gitu, tabungan yang pertama ini kamu kasih ke Bunda aja dulu, Yan. Habis itu nabung lagi buat beli mainan baru. Oh iya ya. Nah, Chandra, kau tidak inginkah belikan hadiah untuk Mama? Iya ya, tapi harus nabung dulu ya. Ya iyalah. Kalau gitu, mulai besok aku belajar nabung deh. Nah, gitu atuh. Aku mau belikan Mama cetakan kue yang bentuknya lucu. Biar Mama semangat dan sering bikin kue. Itu sih namanya modus. Kasih hadiah biar dibikinin kue terus.